keduanya, karena memang ada dua artis yang kita bahas, adalah Shirin Sungkar yang dengan kehamilan keduanya katanya lebih lemes atau lebih manja tubuhnya. Tetapi akhirnya sang suami Teuku Wisnu pun memaklumi dan menuruti kemauan sang istri tercinta. Nah, mungkin nanti tidak perlu banyak berkhawatir setelah melahirkan, karena bisa mendapatkan tips dari Fanny Fabriani yang baru saja melahirkan putri keduanya ini, anak keduanya ini. Dan dengan waktu yang cukup singkat, Fanny berhasil menurunkan 9 kg berkat mengurus anak dan juga pilates. Nah, pemirsa, ini juga mungkin bisa menjadi tips bagi Anda. Kita akan melihat bagaimana kedua-duanya ini menyambut kehamilan dan juga mengurus buah hati tercinta. Ini dia liputannya untuk Anda. Kebahagiaan tengah dirasakan oleh pasangan selebriti Teuku Wisnu dan Shirin Sungkar. Setelah melahirkan anak pertamanya, Teuku Adam Al-Fatih pada bulan September 2014 lalu, kini Wisnu mengaku jika sang istri tengah kembali berbadan dua dengan usia kandungan 3 bulan. Seperti di kehamilan pertama, Shirin pun mengalami masa-masa mual. Istri kan juga sekarang lagi hamil kan, jadi memang banyak istirahat di rumah. Kasihan soalnya mual-mual terus, ya sama seperti hamil yang pertama. Sekarang kalau nggak salah 3 bulan ya, karena belum cek lagi ke dokter. Masih 3 bulan, belum tahu juga, belum tahu apa, cowok, cewek kan? Hah? Belum 3 bulan masih, kayaknya sama aja. Insya Allah ya, jadi memang, tapi ya nikmatin lah, dinikmatin sama istri dan... Alhamdulillah sebenarnya sudah belajar dengan pengalaman yang pertama gitu kan. Jadi sekarang sih udah lebih apa ya, tangguh gitu ya. Lebih tangguh menghadapi mual-mual tersebut. Layaknya wanita hamil pada umumnya, Wisnu mengaku jika ia melihat banyak perubahan dari sang istri tercinta, mulai dari fisik maupun sikap. Perubahan sikap yang terlihat luar biasa salah satunya, yaitu lebih manja kepadanya. Namun Wisnu memaklumi perubahan sikap Shirin dan lebih berusaha semakin sabar. Selalu, nggak hamil juga manja. Mungkin ya, satu ya tetap harus sabar lah ya, menghadapi wanita yang sedang hamil. Ya belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman, yang sudah teman-teman kita, senior-senior kita yang memang sudah pernah menghadapi ibu-ibu hamil, biasanya selalu bilang sabar, karena bagaimanapun juga kita nggak merasakan itu, tapi kita hanya bisa melihat kan. Tapi memang dari perjuangan seorang ibu hamil ya jadi kita ingat ya, oh dulu ibu kita seperti ini sama kita gitu. Jadi ya harus sabar, harus sayang sama istri kita. Dan ada dua peraturan waktu itu pernah dikasih tahu sama temen, kalau misalnya ibu hamil itu ada dua peraturan. Satu, dia nggak pernah salah. Terus kalau misalnya yang kedua, kalau dia salah lihat peraturan pertama. Jadi intinya nggak pernah salah gitu. Jadi ya udah sabar aja. Jadi akan ditolong aja itu. Iya, tapi kan intinya pengorbanan yang dilakukan istri sebenarnya jauh daripada apa yang kita lakukan. Andai diberi kesempatan oleh Allah, sebagai seorang kepala keluarga, Wisnu berharap untuk memiliki anak sebanyak 11. Bahkan di kehamilan Shirin yang kedua ini, ia tak mempermasalahkan jenis kelamin sang buah hati. Asal calon buah hatinya terlihat dengan sehat dan selamat ke dunia. Sebanyak-banyaknya kalau saya. Kalau bisa dikasih 11 mau juga. Apa aja lah. Apa aja yang dikasih Allah ya. Allah Ta'ala. Cuman ya kalau misalnya, apa namanya, semua kan berharap mungkin anak cowok kan, anak cewek kan. Cuman... kalau saya, apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik gitu. Cuman mungkin bisa berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan anak yang soleh atau soleha, dan ya diberi kesehatan dan tidak ada kekurangan apapun. Tak bisa dipungkiri, sejak hamil anak kedua, Shirin memang jarang terlihat di layar kaca. Rupanya ia memilih untuk mengurangi segelintir aktivitasnya di luar rumah. Wanita kelahiran 28 Januari 1992 itu pun juga memilih untuk berhenti sementara dari padatnya jadwal syuting yang menghampirinya. Sama, hampir sama sih. Keluar mungkin untuk aktivitas yang memang harus dikerjakan ya. Nggak masalah sih sebenarnya, cuma yang waktu yang pertama kan kayak gitu. Tapi yang sekarang mungkin kalau nggak perlu keluar, nggak keluar deh. Biasanya kayak gitu sih. Iya, lebih baik di rumah sih. Karena kasihan kan kalau udah mual, kadang-kadang pingin muntah gitu kan, kasihan.
Kayaknya hampir sama ya, hampir sama aja sih, lebih banyak istirahat di rumah sih. Kayaknya kalau lagi hamil susah, karena jangankan untuk syuting, untuk keluar rumah aja kadang-kadang Shiren tuh harus mikir gitu kan, keluar nggak ya, kalau misalnya nggak penting-penting banget, dia biasanya nggak mau keluar. Jadi apalagi kalau untuk kerjaan seperti syuting, gimana istri harus standby di situ kan, jadi kayaknya nggak mau. Wih, 11 anak, macam sepak bola aja ya Tuku Wisnu ya. Ya kita doakan saja ya. Apalagi dengan rule yang dia punya, yang saya setuju banget tuh. Rule nomor 1, ibu hamil selalu benar. Rule nomor 2, jika ragu lihat rule nomor 1. Jadi setuju banget. Tapi kalau boleh rule-nya itu di-extend sedikit ya, tidak hanya buat ibu hamil saja, tapi ibu hamil baru melahirkan dan menyusui ya. Itu lebih cocok lagi sepertinya. Berbicara mengenai yang baru saja melahirkan, ada Fanny Fabriana yang cukup menakjubkan hanya dengan sekitar mungkin 3 bulanan saja. Dia berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 9 kg dan katanya ini berkat sebuah olahraga yaitu Pilates. Tapi Fanny mengatakan bahwa dia masih ada target, masih ada utang beberapa kilogram lagi agar bisa kembali susut ke berat badannya semula. Tapi kayaknya nggak usah khawatir ya Fanny ya. Dengan bentuk tubuhnya seperti itu, dengan kesibukan mengurus seorang putri, kayaknya sih bakal kesampaian juga targetnya dalam waktu dekat ini. Nah pemirsa, bagi Anda juga yang mungkin resolusi tahun barunya adalah ingin bisa melangsingkan tubuh juga, mungkin boleh ngintip juga nih tips dari Fanny Fabriana berikut ini. Melahirkan memang wajar saja jika beberapa wanita mengalami kenaikan berat badan yang cukup drastis. Bahkan banyak yang tak percaya diri dengan penampilannya pasca melahirkan. Namun lain halnya dengan Fanny Fabriana. Pasca melahirkan anak keduanya Kaiza Akila Badrudin pada Oktober lalu, kini berat badan Fanny terlihat kembali normal. Rupanya salah satu faktor yang membuat wanita 30 tahun ini berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 9 kg berkat olahraga Pilates yang belakangan ini rutin ia jalani. Yang penting sih harus ada jamnya kali ya. Kayak misalnya pagi-pagi udah ngurus anak, nanti sekitar jam 10-an misalnya Pilates aku biasanya. Pilates ntar siang lagi kan udah bisa ngurus anak lagi gitu. Jadi pokoknya sisipin waktu sedikit aja. Me time tuh menurut aku wajar-wajar aja dan gak apa-apa kok gitu. Kebeneran aku tuh kayak cepat balik olahraga untuk benerin badan tuh dari pertama kali Kimora juga emang udah kayak gitu. Jadi makanya umur Kimora 2 bulan aku udah turun 8 kilo. Sekarang anakku dari 13. Turun 8 kilo dalam waktu 2 bulan. Nah sekarang Kaiza tanggal 2 kemarin tepat umurnya 3 bulan, aku udah turun udah lumayan banyak juga sih gitu, udah turun sekitar 9 dari 13 juga. Beneran sama loh naiknya antara anak pertama dan kedua, 13 kilo padahal gak direncanakan karena aku belum pernah Pilates. Dulu paling aku selama hamil sama sebelum hamil tuh kan aku biasanya lari gitu kan, renang sama yoga. Nah kalau Pilates aku penasaran, pengen nyobain Pilates kayak apa ya. Karena kan yang aku tahu kan Pilates itu kan membenarkan struktur badan gitu kan. Gitu. Terus ya udah, jadi aku pikir seru juga nih nyobain Pilates. Sementara kan selama kemarin hamil kan mungkin sering gini ya kan, sering postur badannya mungkin sering ke belakang atau apa, jadinya pegel. Jadi pengen benerin badan aja. Memang bukanlah perkara mudah untuk menurunkan berat badan. Namun nyatanya tidak dengan Fanny. Meski berat badannya sudah berhasil kembali normal, namun ia mengaku masih ingin kembali menurunkan bobot tubuhnya menjadi 57 kg, walau sang suami Zaki Badrudin tak menuntutnya untuk kembali bertubuh langsing. Ya, idealnya itu aku biasanya 55. Tapi biasanya gini kan, badan orang tuh beda-beda ya. Ada nih misalnya 55 versi aku itu udah kurus banget. Tapi ada juga versi orang 55 itu malah yang chubby, malah yang ngisi gitu. Tapi kalau di aku 55 itu udah yang skinny banget.
udah yang tulang ini aku kelihatan banget, tangan aku kecil banget gitu. Jadi kalau sekarang sih rencananya aku nggak mau balik ke 55, aku pengennya sekitar kayak 57, kalau nggak 58, biar agak ngisi sedikit gitu aja. Alhamdulillah sih nggak pernah gagal ya, cuma paling sekarang kendalanya adalah tangan aku masih perkasa banget nih sekarang. Ya kan, masih yang wow, masih gitu gitu kan, masih agak lebar gitu kan. Makanya kayak kata mamaku gini, kan aku kan suka bilang ya, mah aku kalau misalnya di tayangan, aku gemuk gak sih? Terus mamaku ngomong apa? Tenang kok, gak gemuk, cuma mekar. Mekar bunga kali, mekar ya, maksud mama lebar. Iya agak lebar dikit, cuma ya aku pikir gak apa-apa lah, orang baru lahiran 2 bulan juga, emang mau gimana gitu kan, emang mau langsung yang kembali cepat gitu kan. Yang penting kan usaha, yang penting usaha olahraga, hidup sehat. Kalau badan turun cepat ya alhamdulillah, kalau enggak juga ya udah mungkin takdir. Kalau misalnya suami aku sih nggak pernah yang kayak bilang, perut kamu kayaknya masih buncit deh, cepetan kamu turunin berat badan, nggak pernah gitu. Ini sih dari akunya, karena kebenaran juga aku kan memang ada tanggung jawab sama ada produk yang memang harus aku promokan tentang badanku langsing gitu kan. Kan nggak enak kalau misalnya pas aku lagi kerja tiba-tiba perutnya misalnya masih gede, kalau enggak badannya masih lebar banget gitu. Jadi aku juga jadi terpacu, jadi motivasi aku untuk okay, olahraga yuk gitu. Bagi seorang selebritis, penampilan dan memiliki tubuh yang ideal merupakan hal yang utama. Maka wajar saja jika Fanny belum puas dan masih ingin menurunkan berat badannya. Wanita kelahiran 29 Januari ini pun tak sungkan membagi tips turunkan berat badannya kepada tim Insert Pagi. Cara merawat badan yang penting harus niat. Niat kepengen punya badan yang sehat dan ideal menurut versi masing-masing ya. Soalnya kan kayaknya kalau misalnya pengen kurus itu kan kayaknya relatif ya. Dan kayak aku aja, aku sebenarnya gak mau kurus, aku pengennya sehat aja gitu. Jadi kayak kenapa aku udah mau olahraga lagi, pengen menggantikan lemak yang ada dengan otot gitu, jadinya lebih sehat, terus lebih kuat aja buat gendong-gendong kayak gini gitu kan. Terus kalau misalnya buat yang lahiran, abis lahiran kayak aku, paling apa ya tipsnya, pola makannya harus lebih bernutrisi. Pola makan sih tetap aja kayak sehari 3 kali kalau kan 4 kali, tapi bernutrisi, banyakin sayur, buah. Terus aku tuh emang lagi istilahnya kayak lagi ngegeber banget sama yang namanya zat besi. Karena aku percaya kalau misalnya zat besinya bagus, proteinnya bagus, segala macamnya bagus, itu ke produksi ASI-nya bagus.